Halo Om Desta, Dodi. Kenji. Kabar, halo apa kabar? Halo Pak, happy birthday ya. Pasti kabar sehat. Tuh TikTok terus nih kayaknya. Halo. Apa kabar Mas? Aduh, akhirnya apa itu? Udah lengkap ya? Enggak, tapi pinch doang. Pinch doang minggu hari ini. Oh gitu. Iya. Halo Dodi. Udah ready nonton konser ya? Jadi ya, masih mungkin kah? Halo. Mas Bukan Utama kan? Kalian dari itu dari Indonesia? Baru, iya. Ya? Oh, beli kartu di sebelah sini. Vodafone, yuk. Aku antar ya. Ayo. Mau beli kartu dulu, tolong jagain tasnya ya. Kartu. Kartu apa? Ya, Pak Purwo, apa kabar Pak? Sehat. Aku ada janji mau ketemu sama Pak Rido nanti. Iya, iya pasti Pak. Udah. Yuk, ada yang mau beli SIM card nggak? Saya boleh tahu mau belinya? Oke, paspor udah bawa? Udah aman. Desta katanya mau beli kartu. Gua udah beli. Oh ya, siap. Berarti Desta doang ya? Mau langsung ke hotel atau gimana? Mau bareng? Katanya bareng aja semua. Oke, udah. Bisa check in ya? Belum sih, biasanya jam 2, jam 3. Makan siang aja ya. Kita mau cobain itu nggak? Fish Market. Ayo. Gua ikut lo. Ikut aja, pokoknya rekomennya Mas Dodi. Iya, itu. Seafoodnya ada yang bisa dibakar gitu di tempat. Sorry. Bapak, berapa ikat yang mau duduk? Hah? Ini kita bareng aja. Jadi ini dulu deh. Anter si Desta bentar beli ini. Apa ini mampu? Iya boleh. Oke, Pak. Sini. Pak, mana? Kenapa nggak dari dulu kita kenalan deh? Pas di Melbourne nggak kenal gitu ya? Lama banget. Kalau banget. Udah di mobil berarti? Apa kabar Dio? Baik, sehat. Gila nih, drummer. Kamu dulu pas ke Melbourne tuh masih segini ya? Kenzie tuh masih, iya Kenzie sama kamu segini. Ini mah kecil banget. Iya. Sini kali. Iya kali ya. Oh iya segini ya, segini. Atau umurnya tinggi. Terbang cuma 1,5 jam kita terbang. Kalau bawa mobil ya 9 jam, 8 jam. Tapi sewa mobil sih. Enggak, bawa dari mobil. Kapan enggak ikut ke Amrik? Kita semua bisa-bisa. Jadi papa udah beli ke Bali. Mama, Wah, seru dong. Iya, bisa. Nanti aku sekeluarga mau ke Indo, Bali tanggal 8 Desember. Karena mau main jet ski juga tuh. Seru mau main jet ski. Ntar besoknya langsung putih. Oh, parah. Yang penting seru ya. Jadi kemarin pilih-pilih pulau pakai jet ski. Welcome to Sydney. Yeah, thank you my brother Mr. Dodi. Akhirnya ketemu lagi di sini kita. Biasanya ketemu di Jakarta, akhirnya iya. Ketemu di sini. Gua pokoknya kalau kita ada di Pasar Baru kayaknya kali kita.
Belum apa-apa, udah cuaca pecah. Cuaca lagi enak banget ya. Enak banget, sejuk. Sejuk, asik. Saat ini sekitar 18 derajat. 18 ya. Tadi hujan, karena lu datang berhenti. Berhenti hujan. Wah, terang langsung. Berkah, berkah. Iya, bawa berkah banget. Bawa matahari Jakarta di kongsi. Iya, iya. Nontonnya kita besok. Nyala pecah. Nyala, nyala. Nontonnya kita besok ke Paul McCartney. Nah, itu kan besok itu sore ya. Berarti besok kita sore kita jalannya. Sebelumnya dinner dulu atau? Besok. Boleh. Ah, ya udah, siap. Mau dinner gimana tuh? Kalau bini gua sih dia nanti sama temennya dia. Oh, enggak perlu mobil. Perlu. Perlu. Nah, ada kan? Ada sih, gua ada 2 mobil. Si Vincent Desa, Desta perlu mobil enggak sih? Apa bareng lu? Kita dulu bini gua nanti dulu ya. Katanya kan dia jemput temennya. Kalau jemput temennya aman. Gue match dulu aja. Oh iya. Paling mungkin di hari yang di luar besok lah ya. Kalau besok kan kita nonton konser dia jalan rame-rame tuh. Oh, dia gue nggak nonton. Dia nggak nonton. Dia jalan temen itu. Paling setelah itu bisa pakai salah satu mobilnya. Iya. Pasti pakai mobil temen itu. Berarti besok itu mungkin hari minggunya. Baru tuh kita bawa mobil deh, takutnya gue sama keluarga desa Vincent mungkin keluar. Vincent kan udah keluar ya visanya ya? Mas dia besok belum? Ya. Nah, hari ini Vincent. Kalau hari ini keluar dia berangkat tuh? Iya, kemarin udah. Jadi teman gue itu udah eskalasiin ke bosnya. Karena kan memang kendalanya tuh kadang-kadang manpower kan. Karena itu numpuk kan. Visa tuh kadang-kadang ada yang lama, ada yang cepet ya kan. Dia udah eskalasiin, dia bilang katanya ini udah gue eskalasiin, udah kasih rekomendasi, jadi tinggal ditunggu aja, dia bilang gitu. Jadi gue rasa lagi sesuaiin sama jadwal pesawat kayaknya. Jadi masih ada waktu nih hari ini untuk ngeproses, karena ngeproses kan lama juga tuh. Kalau hari ini keluar dia berangkat. Dan banyak banget yang pergi juga, karena kayaknya grup dia. Kayak si Eros gitu kan. Iya, Eros kan bareng semua. Nah itu kayaknya dia satu grup gede ternyata. Nah itu dia yang bikin lama tuh. Kalau sendiri-sendiri mungkin bisa lebih. Jadi makan ke fish market ya kita. Ini nunggu siapa lagi ya? Mana dari situ beli gitar. Lu mau beli gitar lagi? Kalau ada di sini yang vintage, gue beli lagi. Vintage bekas. Iya. Vintage bekas. Itu yang linknya lu kasih tuh. Nah, itu ada deh. Ada. Dia buka tiap hari kok. Yuk, udah ditungguin semuanya. Andre mau ke vintage gitar katanya mau beli yang bekas. Borong. Kenal? Apa ya? Sisanya dibawa tadi sama orang Garuda. Jakarta Kopsel 33 oke. Kalau kurang nanti hotpot punya gua aja. Atau beli lagi kartu lagi. Oke, di spot aja. Ya, pabrik ada di atas. Oh, pabrik di pabrik. Banyak lah itu mah, benar. 30 giga buat sehari atau 5? Buat 7 hari. 7 hari ya. Kata kita 7 hari 30. Kan di hotel pakai wifi. Apa yang dia? Apa yang dia? Apa yang dia?
Iya, nah, paling 20-25. Kalau kalau malam mungkin 15. Oh, nyari sunglasses. Wah, ini sunglasses. Lihat, lihat, tambahan yang itu. Iya, bercanda mulu ya hari ini, yang kacau nih. Lama, ayo cepetan. Siap, Bu. Bangunnya udah pelawak ya. Siap, Bu. Siap, siap. Wah, jauh. Anaknya ekspresif ya, dia tenang, ya. Pakai gua di sini nih. Kompredi ya. Gua kompredi ya, kenapa ada kotornya Pak Desta. Maaf, maaf, maaf. Aneh banget sih, anjing nih. Makin itu nih. Kita naik bus sprinter ya, sprinter. Ini barang-barang di sini. Ini dibawa. Ini soalnya mau dibawa ke Meriton. Boleh. Enggak, yang dibawa ke Meriton atau mau dibawa lunch? Bawa lunch aja ya, boleh ya? Boleh. Muat kan? Muat, muat. Ya. Ada obat-obatan? Boleh, bisa. Oke, aman. Berat. Yuk. Comeback, first comeback. Mau dibawa di bus? Ini ya? Oh iya bro. Ada yang? Cipet ya. Okay. Ini barang-barang langsung ke Meriton ya. Jadi kalau ada yang mau dibawa, bisa dibawa ke sprinter. Boleh. Lova, smile dong. Oh, jet lag masih. Jet lag mah ya. Oh, air puter. Ada di bus? Di bus ada puter. Pak, ini nggak bisa ditutup, Pak, kalau masih ada di aja. Bapak, ini mau ditutup kalau ada apa? Oh, berteduh. Bapak tidak bisa kepadanya. Ini cepit aja, Pak. Satu, dua, wis. Let's go. Kita berangkat. Baru sebulan masuk. Ini bisa muat 15 orang. Kalau kena mulai dia emang kita juga sih retak-retak kayak gua itu anjir. Gua kira jatuh gua pecah. Ini 4 juta gua. Iya, makan-makan. Iya. Hati-hati lo kena baju lo. Deketin lo. Lo suka udang enggak? Mana sini? Kamu? Suka udang. Tapi makannya gimana? Ini cuma dicocol doang. Jadi ini udangnya manis. Udangnya manis tuh dicocol pakai seafood cocktail ini. Beda sama udang di Indo. Beda ya? Beda, beda. Udangnya manis ya? Manis ini. Kita gak punya minuman ya? Oh iya, minuman. Gua ambilin dari mobil kali. Di Jawa, kesian. Hah? Di Jawa, di Jawa. Alright, guys. Udah selesai malam ini. Lock-in and drink. Biasa. Sekarang menuju ke tempat tidur. Kita istirahat dulu malam ini, besok kita lanjut lagi. Besok kan kita seru-seruan dan bakal nonton konser mereka ke Paul McCartney. Jadi kita lihat gimana besok seru-seruannya. Okay. In the meantime, good night.